DPRD DKI Jakarta memanggil Dinas Pendidikan DKI Jakarta setelah ada penolakan sistem penerimaan peserta didik baru. Rapat ingin minta keterangan dari Pemprov DKI Jakarta soal sistem PPDB yang diterapkan. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi E, Iman Satria. Selain itu, hadir pula Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani. Sementara itu, dari pihak Pemprov DKI Jakarta dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, dan juga jajaran dari Dinas Pendidikan. Selain pihak DPRD dan Pemprov DKI, hadir pula perwakilan orang tua murid. Mereka merupakan pihak yang kritik sistem PPDB zonasi yang mengutamakan usia sebagai seleksi.